Untuk selanjutnya, yaitu sepatah dua patah kata dari komunitas 1000 guru, untuk ketuanya kami persilakan. Guru, aku senyum salam sopan kepada guru. Aku senyum salam sopan, senyum salam sopan. Aku senyum salam sopan kepada guru. Aku senyum 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 kepada guru. Aku salam 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 kepada guru. Aku sopan sopan sopan, sopan sopan sopan. Aku senyum salam sopan kepada guru. Bisa? Bisa ya, yang semangat ya. Pakai gerakan coba, jangan malu-malu. Sekali lagi, sekali lagi nanti kita selainnya akan belajar. Siapa yang suaranya paling kuat berarti? Ini ada hadiah di sebelah sana. Ingat, jangan malu. Ayo, jangan malu ya. Semangat ya, anak Indonesia. Ayo, semangat. Ayo, ayo, ayo. 3, 2, 1. Aku senyum salam sopan kepada guru. Aku senyum salam sopan kepada guru. Aku senyum salam sopan, senyum salam sopan. Aku senyum salam sopan kepada guru. Aku senyum 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 kepada guru. Aku salam 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 kepada guru. Aku sopan sopan sopan, sopan sopan sopan. Aku senyum salam sopan kepada guru. Yeah, tepuk tangan untuk guru. Ayo berani. Ada hadiahnya. Ayo, ayo. Ada yang berani? Eh, yang cowok-cowok jangan mau kalah. Ayo, cowok berani, cowok berani. Yang berani, cowok berani. Ayo hadiahnya di sebelah situ. Sidik, Akmal, Sabun, Lukman, Tarif. Setelah ini, kalau Merauke itu ada di pulau apa ya? Merauke di paling timur Indonesia. Pulau apa ya? Yang ada burung cendrawasih. Yang kulitnya warna. Siapa? Buas Solosa dari mana? Apa? Mau buas enggak? Ayo. Eh, yang suka nonton tadi yang pakai jilbab kuning dari mana? Dari mana? Papua. Siapa? Anita. Tadi kan kalau kalau di sini udah kenalan nih. Nah, sekarang gantian adik-adiknya yang kenalan. Dari sini atau dari sini? Mau dari sini. Lompatnya yang paling tinggi. Lompatnya yang paling tinggi. Oke.
tamu yang kita bahkan pagi ini kita... saya selaku kepala sekolah tidak akan banyak berucap. Satu, mengaturkan terima kasih atas sumbangsihnya ya, semoga punya makna dan bermanfaat untuk anak-anak dan sekitarnya. Amin. Yang kedua, saya mewakili semua yang di sini memohon maaf yang sebesarnya, seluas-luasnya atas kekurangan, dan beginilah keadaannya, makanannya, tempatnya, semua hal barangkali kurang memuaskan, harus seperti ini kok begini adanya. Tapi yang saya minta, yang saya pikir, saya yakin bukan makan yang enak yang diharapkan dari mereka mungkin itu ya, cuman saya itu juga setelah ini semoga tali ikat itu jangan putus. Amin. Kapan-kapan lagi sini lagi, jawab lagi, ya. Nah, rupanya itulah kata teman saya. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Mungkin seperti ini saya ngomongnya kurang jelas, kadang-kadang mengerti. Ya, ini hanya apa namanya, sambutan lah ya, kadarnya. Demikian, dari kami lembar, yang lebar. Al-Kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Saya perwakilan dari 1000 guru mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan izin kunjungan pada 1000 guru serta membawa volunteer, rakan-rakan volunteer di sini. Kemudian kami mohon maaf jika bantuannya juga pun ala kadarnya juga, Pak. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua, dan kita serta para volunteer akan membawa cerita ini ke masyarakat luas. Kalau memang di sini masih ada semangat untuk sekolah, adik-adiknya semangat, guru-gurunya juga semangat, walaupun banyak keterbatasannya. Mudah-mudahan adik-adik semua juga tetap semangat belajarnya, ingat janjinya, ingat utangnya sama kita, tetap semangat sekolah, tetap mau meraih cita-citanya sudah ditempel di pohon impiannya. Semoga pohon impiannya berbunga, berkembang, berbuah, sampai nanti bisa dinikmati bareng-bareng. Ya. Dari saya cukup sekian. Saya minta salah satu volunteer untuk kasih pesan dan pesannya untuk sekolah. Gue diwakilin siapa aja? Minta satu aja. Yang tuanya ini. Aldi. Guru. Ini dari jauh, Pak. Ya, dari Jambi, Pak. Oh. Ini jauh-jauh dari Jambi. Ada yang dari Bengkulu ya? Dari Bengkulu ada. Kita coba Jambi. Jambi naik pesawatnya enggak berat duit. Ini kepala sekolah juga di Jambi. Ini dari Jambi langsung datang ke Jakarta langsung ke Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini semua pada masih sehat, seger. Mungkin pada gak ganti baju ya. Mungkin ada yang gak pulang gitu. Ya, karena semangatnya kami juga dari volunteer semua semangat melihat adik-adik di sini belajar. Yang kelas 6 akan menempuh ujian nasional tanggal 15 ya, Bu ya. Selamat menempuh ujian. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan tempat, waktunya, bermain, bercerita,
berbagi pengalaman bersama kakak-kakak volunteer sekalian semuanya. Jadi saya berpesan, karena saya seorang pendidik, raih cita-cita, gapai mimpi, teruskan perjuangan, bahwasannya seluruh anak di wilayah pelosok, walaupun di pelosok sekalipun, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Amin. Jadi anak-anak semua harus tetap semangat, berhasil walau dengan keterbatasan di sekolah kita. Ya, jangan putus sekolah, jangan putus harapan. Mudah-mudahan mungkin cerita ini dibawa sama kakak-kakak semuanya, mungkin nanti ada perhatian untuk adik-adik sekalian di sini. Mudah-mudahan. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang tetap pokoknya di Pendidikan Nasional 2017. Mari